Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Rio Moreno. Dalam video pelajaran piano kali ini, saya akan menjelaskan tentang suatu materi di mana kita nanti bisa memainkan lagu dengan cepat dalam beberapa kunci. Materi tersebut diberi nama adalah Four Cadence. Seperti yang kita tahu bahwa dalam satu tangga nada itu terdiri dari beberapa kunci. Jadi kalau misalnya dalam tangga nada Ionian ya seperti ini. Nah, ini di setiap not-notnya tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini terdapat chord-chord sebagai berikut. Kalau kita bunyikan. Chord-chordnya adalah C mayor 7. Ini kalau kita main di kunci C ya. C mayor 7, D minor 7, E minor 7, F mayor 7, G 7, A minor 7, B minor 7 min 5, C mayor 7. Ini kita rubah urutannya menjadi langkah 4. Makanya tadi dibilangnya materinya fourth cadence. Jadi bukan tapi 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Nah, ini yang namanya fourth cadence. Dalam fourth cadence ini sebetulnya akan sering muncul dalam beberapa lagu. Semua lagu akan bergerak harmonisasinya seperti fourth cadence. Makanya ini juga saya bilang seperti ini adalah keluarga chord atau family chord. Ya. Jadi seperti ini bunyinya. 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Adapun cara berlatihnya seperti tadi, yaitu yang pertama adalah dalam blocking. Seperti ini, 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Nah, latihan cara yang kedua adalah dalam arpeggio. Ya. Arpeggionya bisa dibagi, bisa yang gerakannya bisa yang ascending ini atau ascending descending. Kelihatan kan terdengar ya seperti kayak suatu melodi gitu. Yang latihan yang lain lagi masih arpeggio adalah seperti ini. Kita mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, terus turunnya ascending descending gerakannya. Seperti itu. Fourth cadence ini bisa diaplikasikan dalam satu lagu. Seperti misalnya, mungkin kita mengenal ya ada lagu anak-anak yang judulnya Balonku, kan seperti ini. Nah, kalau kita aplikasikan fourth cadence, maka bisa seperti ini bunyinya. Ya, oke. Okay. Ya, ini 1 4 3 6 2 5 1. Nah, ini kan susunan fourth cadence kan? Ya. Terus 3
3, 6, 2, 5, 1. Nah, terus 3, 6, 2, 5, 1. Nah, seperti itu. Nah, tips-tipsnya latihlah terutama yang arpeggio dengan tempo lambat dulu ya. Mungkin metronomnya sekitar 50 aja ya. Terus juga apa? Oke, dalam arpeggio juga bunyinya jangan sampai sustain. Misalnya seperti ini. Nah, ini hindari. Dia harus bunyinya harus legato. Jadi per notnya dari jari-jari itu clear semuanya kedengeran. Nah. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, teman-teman, sekian dulu video pelajaran piano dari saya. Silakan berlatih di rumah sampai bertemu di video pelajaran berikutnya. Saya Rio Moreno dari Kita Anak Negeri. Check it out, y'all.